Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, Lillahi Ta'ala Yasin Sulaiman antara manusia paling baik pernah saya jumpa. Umum mengetahui penyanyi Yasin Sulaiman kini ditempatkan di penjara Sungai Buloh atas dua pertuduhan mengedar dan menanam 17 pokok ganja di kediamannya 24 Mac lalu. Memetik Kosmo, penyanyi Faizal Tahir menyifatkan Yasin antara manusia yang paling baik pernah dikenalinya dalam hidup. Menurut Faizal lagi, Yasin banyak mengubah hidupnya ke arah lebih baik. Malah satu masa dahulu, dia sering berkunjung ke rumah Yasin. Saya tidak berada dalam posisi untuk cerita apa yang betul, apa yang salah. Saya tak layak. Tapi apa yang saya boleh katakan, Yasin adalah antara manusia yang paling banyak mengubah hidup saya sebenarnya. Sedih di atas apa yang menimpa sahabat baiknya itu, Faizal berkata beberapa hari sebelum Yasin ditangkap, dia bercadang untuk bertemu dengan penyanyi itu selepas lebih setahun tidak berjumpa. Dalam pada itu, Faizal turut menyifatkan hukuman yang diberikan kepada Yasin dirasakan tidak masuk akal dan mengarut karena perlu lihat pada latar belakang seseorang dan mengapa individu itu berbuat demikian. Kalau kita nak buat apa-apapun, biarlah kita tengok latar belakang seseorang itu. Saya percaya bukan saya seorang saja yang jadi baik sebab dia, tapi ramai orang lain pun sama, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.